menindaklanjuti surat edaran Bupati Tebo. Petugas Satpol PP melakukan razia aparatur sipil negara yang bolos pada jam kerja. Petugas melakukan razia di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di depan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Moko Tebo. Hasilnya 17 ASN terjaring razia anggota Satpol PP. Akibatnya para ASN yang ditangkap mengeluarkan alasan klasik yakni keluar untuk keperluan kantor. PJ ke pos, nah PJ-nya udah disortingkan. Emang kita gak bawa surat izin karena tadi kebetulan lagi rapat gitu pun ya keluar aja tadi bahasa juga gitu. Oh, pimpinannya lagi rapat ya. Ketua. Kita dari instansi mana, UPD mana, Bu? Lingkungan hidup. Kasih OPS pelaksanaan Satpol PP Tebo Suharman mengatakan 17 pegawai yang terjaring akan dilaporkan ke Bupati Tebo. ASN tersebut akan diajukan pemberian saksi, mulai dari teguran tertulis hingga penundaan kenaikan pangkat. Macam-macam, ada yang surat izinnya, alasan memang ada di perintah atasan agak, ada izin tapi tidak membawa surat izin ada. Jadi data ini bang nanti dikemanain bang? Jumlah ini nanti kami sampaikan ke Bupati melalui BKP SDM. Itizam, JEK TV, melaporkan.